Hai guys, kita main cabut boneka kamu lagi nih guys. Ini boneka apa guys? Itu di belakang ada boneka beruang coklat tuh guys. Ntar kita lihat ya, kita dapat apa enggak ya guys boneka itu guys. Kayak bro, nih guys, ini jadi nggak sabar nih guys, jadi pengen dapet boneka ini guys. Soalnya itu boneka beruangnya itu yang coklat itu kayaknya unyu guys, jarang banget itu boneka coklat ini guys. Ini kita coba aja siapa tahu aja dapet. Ya ilah guys, susah guys ternyata guys. Keren mah gampang guys kelihatannya guys, keren mah itu bakalan tenang guys, tapi ternyata itu terlalu mentok ke belakang guys, jadi rada-rada susah kalau dicabit guys. Tapi nggak apa-apa guys, ini kita coba aja guys, mudah-mudahan sih dia nyangkut gitu guys, jadi kena gitu guys. Ini kita coba aja nih guys, ini banyak banget boneka yang lain nih guys. Aduh, bikin gak bersih guys, ini ada boneka kelinci juga tuh guys, kelinci merah guys. Tapi emang dia kepenem-penem gitu, kita coba boneka. Iya, angkat ya sih, butuh dikit lagi guys, angkat ya. Guys, terima kasih udah nonton video David Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Lanjut guys, kita capit lagi nih guys. Ini kalau gini tuh guys, lihat tuh bonekanya jadi kehalangan kejepit boneka yang depannya guys. Jadi boneka yang coklatnya itu kejepit boneka depannya guys, tapi nggak apa-apa guys, kita coba aja kalau misalnya dicabut yang depannya itu, coba kemana ya kan guys. Udah susah guys bonekanya tapi kayak gitu guys, jadi kalau dicabut ada susah guys. Jadi kita langsung aja capit boneka yang coklatnya guys, apa tahu aja dia keangkat gitu, walaupun berat sih guys kayaknya guys, soalnya dia ada halangannya gitu di depannya guys. Ini mudah-mudahan kena sih guys, ini bonekanya bagus banget gitu ya guys, malah kayak gini guys, emang bener susah banget. Coba yang boneka kelinci merahnya, bener susah guys. Dia suka kebun tanah, saya perlu. Lanjut guys, kita capit lagi nih guys. Ini boneka kelinci merahnya dulu nih guys, mudah-mudahan sih kena nih guys boneka kelinci merahnya. Kita coba capit ini aja nih. Iya, ilegal. Ini boneka apa guys, boneka yang kecil itu, boneka apa, ulat bulu apa-apa, udah gitu aja lah guys. Karena kalau boneka yang coklat kayaknya udah pasti gak dapet guys, ada susah ini aja. Ini aja depan lo susah banget nih guys. Guys, terima kasih udah nonton video David Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Lanjut guys, ini kita capit lagi nih guys, boneka ulat bulu. Boneka ulat bulu rainbow kayaknya nih guys. Tapi kecil sih guys, gak apa-apa lah guys. Tapi mudah-mudahan dia ngangkat guys, ini banget nurara lagi. Ambil dia seneng banget itu dapat boneka kecil ulat bulu tuh, katanya lucu banget, imut-imut gitu guys. Yaudah ya guys, ini mantep banget tuh bonekanya tuh, lucu kan guys tuh. Yaudah ya guys, nonton terus video-video terbaru dari Davi Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys. Bagus banget guys bonekanya, sampai video guys.